Hai guys, apa kabar nih? Kali ini kita akan bahas sesuatu yang pasti kalian tunggu-tunggu nih, yaitu tips and trick buat jadi juara di Valorant. Tapi sebelum kita mulai, coba bayangin deh gimana rasanya kalau kita udah berusaha keras, tapi di tengah permainan tiba-tiba kita kalah gara-gara nggak bisa memaksimalkan senjata yang kita pakai. Nah, tenang aja, di video kali ini kita akan bahas itu masalahnya tuh. Jadi, masalahnya tuh biasanya dimulai dari kita gak ngerti banget cara benerin recoilnya. Atau mungkin kita pilih senjata yang kurang pas buat playstyle kita aja. Betul gak? Jangan khawatir, kita bakal bagi-bagi tips and trick yang bisa ngebantu kalian buat ngatasi masalah-masalah itu. Tips yang pertama, mengatasi recoil. Pertama-tama, kita bahas cara ngatasin recoil guys. Kita tahu banget saat main Valorant, kita sering banget kesusahan ngebidik lawan karena senjata kita goyang-goyang ke atas. Nah, caranya sederhana banget guys. Coba latih nembak di the range, fokus banget ke arah headshot, dan pelan-pelan kurangi goyang senjatanya. Dijamin, lama-lama kalian bakal jadi master recoil. Tips yang kedua guys, jangan sembarangan pilih senjata. Setiap senjata punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Misalnya kalau kalian suka main agresif, mungkin Vandal dan Phantom lebih pas buat kalian pakai. Tapi kalau kalian suka main pasif dan ngebantu tim dari jarak jauh, Operator bisa jadi pilihan yang oke banget. Nah, oke, itu sedikit tips dan triks dari kita ya guys ya. Sekarang giliran kalian guys, ada tips atau trik lain yang bisa kalian pakai pas main Valorant? Kasih tahu kita di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Juga nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video tips berikutnya dari kita. Sampai jumpa di lain waktu, dan bye-bye.